Adanya gerakan bawah tanah yang dilakukan seorang sosok Jenderal Bintang 1 turut ditanggapi kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak. Martin menilai sosok jenderal itu tak jauh dari motif loyalitas terhadap Verdi Sambo ataupun akibat uang dan jaringan. Martin menekankan bahwa jabatan terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua itu dulu sebagai Kadiv Propam Polri telah memberikan keuntungan dan kekuatan untuknya. Karenanya Martin menilai masih ada pihak yang loyal pada Verdi Sambo, entah karena alasan pribadi atau pertukaran sesuatu. Martin lantas menyoroti buku catatan warna hitam yang selalu dibawa Verdi Sambo. Buku hitam tersebut di awal-awal persidangan berjalan sudah jadi sorotan. Meski suatu waktu Sambo menjawab jika buku hitam tersebut hanyalah berisikan catatan aktivitasnya, namun banyak pihak menduga buku hitam itu adalah cara Sambo menakut-nakuti para jenderal Polri. Martin pun curiga jika buku tersebut berisi catatan utang dalam tanda kutip dari pihak lain terhadap Verdi Sambo. Buku hitam itu, kata Martin, banyak berisikan informasi mengenai utang-utang seseorang, baik material maupun imaterial.